Ya, sudah dua hari polisi menyisir aliran sungai Kalimalang di Cikarang, Jawa Barat untuk mencari linggis, senjata tajam yang digunakan Haris Simamora, pembunuh keluarga Daperum Nainggolan. Kedalaman sungai yang mencapai 4 meter serta arus sungai yang cukup deras menyulitkan pencarian petugas. Pelaku membuang barang bukti ke sungai sebelum bertolak ke Garut. Tujuannya untuk menghilangkan jejak. Selain barang bukti, kepolisian juga menggunakan scientific investigation. Sejumlah barang bukti lain ditemukan dalam mobil yang digunakan pelaku saat pergi ke Garut. Di antaranya, bercak darah dalam pakaian pelaku, serta tes DNA dari kuku pelaku yang sempat kontak fisik dengan korban.